Maaf ya, Ma. Enggak, tadi yang datang kenapa? Kok gulung ya tuntas? Ayo, hitamnya tuh bolong, Ma. Coba kamu ambil kamera Mama di foto. Foto biar kasih lihat Mama. Sebelum Papa ini. Itu seperti disedot setan. Dari kemarin minta pencetin maksud teh. Dari kemarin belum ada omongan ke saya. Biar keterinan. Oh iya maksudnya harus kayak gitu pak, harus di pencet tuh kayak gitu nih. Sebentar ini aku ini supaya nggak tidur sebentar ini. Ini cutter baru ya. Kita pakai jarum baru ya. Hah? Jarum? Baik-baik. Biasanya besi dipanasin di bulu tempe nih mas. Emang apaan bang ini antar orang Cina? Jadi kalau kerbau kayak gini, tis yang mati. Tidak. Kalau kerbau kayak gini, pasti sakit banget kalau dicakar. Au! Pasti udah gila. Dicakar. Masuk pencet kok cakar. Ya kan sebelum di ini harus di buka dulu kamu airnya. Oh air dari gat dari buang pasti hilang kan? Hilang kemana? Mau orang segede gini kok? Hilang. Kulitnya tebal banget sih lah. Mengalami kulit buaya. Kurang jaga kebersihan ini, makanya mandi dengan sehari minimal 2 kali. Mandi kan? Ini kan harus beda. Au!
sakit sih. Mana nangis? Ini kata ini nih berarti. Enggak. Enggak salah umumnya ada. Aduh. Oh, ada melentingnya juga di sini nih. Ya, kayak tas. Maksudnya kalau di atas tambah merembet gitu kayaknya. Tidak. Ini tas ini. Ah! Oh, keluar air ya tas. Keluar air udah pas hilang. Hilang apa? Mau segede gini mana bisa hilang? Maksudnya air. Air rasanya telah hilang. Terus pas hari di belakang ini ada kan? Dia namanya anak kunci. Posisi di atas kalau ini ah, mau deh korek enggak, soalnya ini rambut kayak gini nih tuh, jadi kayak kulitnya tuh kayak ruam tuh gak? Ruam kamu tau ruam gak man? Ada apa sih? Bidik-bidik isi air di pusatnya ini. Mama sakit banget. Belum disenggolin. Kita belum sakit. Oh. Kamu hanya itu baru halusinasi. Halusinasi apa? Panas segini halusinasi. Aku yang merasakan. Iya sih. Ini kan cuma bagian yang katanya doang nih ruang. Padahal dari sini sampai ke sini lu. Dia tahu. Lu yang galak sih jadi dia tahu. Lu dipencet aja nih pengennya. Ya, tapi kan ini untuk membunuh kuman ya, Mak. Bisa juga sih pakai bensin gitu. Sakit. Belum aja lo. Ketawa anaknya. Oh belum dia apa-apain kok. Tapi gue sakit. Orang itu batal nih. Bisa ya. Nanti ada rambutnya mah. Turunan monyet pala kaya. Oh turunan monyet ini. Kalau tanjakan gorila nih. Kayaknya kulitnya dikeros dah. Kan suruh pencet, kalau suruh pencet ya suruh pencet dong. Kalau suruh dipotong, tak potong. Mana sih? Belum sejarum. Jangan jambak-jambak dulu ya. Koreknya lu beti namanya? Iya. Kok gimana sih? Lagi sih korekin mu. Sampai tau. Ini dari apaan sih aura sama ini? Gak sekali doang, dikorek sekali. Mau gak? Enggak, berhukumannya doang ini. Kenapa? Iya, kenapa sih? Sekali doang.
Yang penting kamu anteng, jangan tarik dulu ya. Ulang deh nak. Mamai nangis. Au! Padahal belum mendekati dong. Belum mendekati, udah panas kok. Masa sih? Kena yang besinya. Kamu belum ya, kalau kena yang besinya tuh nempel begini mak. Jadi tapi sakit. Bisa aja kok. Temenan ah. Ah. Udah ah. Oh mak, menyiksa banget. Memang kelihatan menyiksa, tapi ini kan sebenarnya kan membunuh kuman itu kalau lihat di pengobatan. Ini kan dipakar dulu besinya, ditusukin begitu toh, menyulam. Ini kasih minyaknya tas. Setan biru melayu, setan putih semisih, setan yang hilang. Setan apa nih? Semuanya karena Allah. Setan apa hilang ya? Nih merah, mulanya begini merah-merah, ini merah gak? Itu mungkin dikit-dikit apa ya? Nah. Oke, coba kita pencet. Apa? Pencet tengok apanya? Belum, aku cuma lah. Thank you, terima kasih, ayo.